beberapa gimmick dari Enya, kenapa kayak agak-agak India-India gitu ya? Welcome, welcome. Kita masih welcome. Discovery Hotel Ancol. Kita masih ada di Discovery Hotel Ancol. Nah sekarang kita ada challenge lagi, challenge-nya adalah namanya 369. Berarti jadi, kita masing-masing kita urutin nomor. Iya urutin nomor, pokoknya kalau ada angka 3, 6 atau enggak 9 itu enggak boleh disebut. Itu harus ditepok. Harus ditepok. Yang jadi salah makan marshmallow. Oke, bukunya ditelan. Enggak, ya, dimakan ditaruh aja. Kenapa sih aku deg-degan kayak gini, kalau kayak gini aku enggak suka. Kenapa? Deg-degan aja, padahal enggak ada hadiahnya. Oke, dari aku ya. Kita mulai dalam itu. 3, 2, 1. 1, 2, 4, 5. Kenapa enggak ketujuhnya? Hah? Udah ya? Salah. Kamu salah? Dia ngomong sambil tepok, enggak boleh. Oh, iya sih Teteh. Pulang dari satu. Enggak pernah dipunya. Kan dipunya sih. Enggak. Ini. Masukin ya. Emang rakus dia tuh enggak bisa. Masukinnya dua. Masukin dua atau tiga? Satu lagi tapi jangan dikunyah Teh. Emang rakus deh. Enggak pernah dikasih makanan Mas Mel. Jahat ya, kejam. Berarti dari berapa? Dari 7, dari aku 7 ya. Kenapa? Dari 7, jelek dari kak, dari dia. Dari dia, yaudah yuk. Risha. Dari mana? 7. 7. 8. 10. 11. 12. Kadang otak sama ini tuh gak sinkron emang nih. Berarti dari berapa? 3? 14 ya? Saya 13. Hah? Berarti dari aku ya? 14. 15. 17. 18. 20. Kenapa kemikirin diri? Kosmet kan? Sampai berapa nih? Sampai 3? Aku berapa? 20. Berarti gimana? 21. 20. Berarti aku 21. 21. 22, 24, 25, 27, 28, 29. Oh iya ya. Wah ini repot ya. Ini sebelah mana? Terserah mau di mana. Dari aku ya. Ya. Dari aku. Sebelah kanan aja ya kalau. Apa berapa? Gitu. Gak tau berapa aja. Yuk. Salah. Salah. Udah. Masuk. 40 aturan. Oh, aku udah 40 ya? Udah. Sekarang terakhir ya? Ayo. Udah kan, udah. 41. 42. 44. 45. 47. 48. 50. 51. 52. Udah. Udah. Kalau yang kayak gini-gini otak lo ada. Enggak, emang sebenernya aku tuh otaknya ada gitu loh. Jadi jangan meremehkan. Emang jiwa anak-anaknya masih tinggi. Iya ya. Main-mainan jadi kalau main-mainan bisa ya. Oke, okay, kita masih punya challenge selanjutnya. Terakhir ya. Adalah challenge describe kata. Jadi aku akan sebutin satu lokasi, satu tempat. Nah setelah aku sebutin nama tempat itu, kalian harus sebutin ada apa aja kira-kira yang memungkinkan ada di dalam tempat itu. Oke, yang pertama, rumah. Kursi, kasur, jendela, kulkas, pintu, makan. Kom makan apaan sih? Rumah makan. Wow. Enggak masukin. Lanjut ya, yang kedua ya. Hotel. Tempat tidur. Pintu. Jendela. Ya itu lagi. Resepsionis kek. Ada lobby kek. Lanjut ya buruan. Kolam berenang. Toilet. Gym. Dapur. Ballroom. Spa. Kamu situ-situ aja. Parkiran. Lift. Tenis. Tangga. Lift. Salah. Oke. Agak konslet. Oke. Pasar malam. Lampu. Kora-kora. Kicir-kicir. Gulali. Permen. Lempar dart. Tiket. Rumah hantu. Koin. Abang-abang. Balon. Tet. Dah, Nisha. Nisha dikunyah kan? Maaf ya kalau makanan udah masuk tuh rasanya tuh udah. Si Nisha. Jangan lupa.
Oke, lanjut ya. Jam tangan. 3, 2, 1, bulan. Jarum. Angka. Tangan. Kaca. Tali. Kulit. Buletan. Buletan apa sih? 12. Angka. 1. 2. 3. 6. Buran. 7. 8. Baterai. Eh, dimakan lagi. Badannya bagus terus sampai tua. Iya, amin, amin. Ya emang mau? Enggak. Kayak kadinya gini ya, patokan. Iya, iya. Emang banyak mau yang nyontoh-nyontoh aku gitu. Tahu. Udah ya? Udah. Sekarang ada enggak kira-kira? Udah kepikiran? Enggak ada. Tetap dia kayak gini gimana ya, Teh? Telepon mama dulu ya, Teh. Gitu. Udah, itu oke. Terima kasih ya Nisha sana. Nisha sama Shanas udah boleh kunyah kali ya sekarang. Udah boleh ditelen ya. Mudah-mudahan keluarga kalian kompak terus. Amin. Dan dijauhin dari berita-berita yang jelek-jelek. Amin. Terima kasih Nanas dan juga Nisha. Terima kasih udah nonton Ngopi Darah. Jangan lupa terus saksikan Ngopi Darah. Hanya di Trans TV. Dah. Bye. Have a nice day. Thank you for watching. I love you.